keras suaranya. Full over. Kebetulan alatnya ini, jadi kalau ke kamu kafe ada minum kopi V60, berarti dia full over. Cuman alatnya pakai ini. Jelas yang bentuknya V ya. Sedan drip atau orang bilang kopi Jessica. Yang belum ngacun orang itu, ini pakai alat ini. Terus ini mau kapot bikin espresso. Tapi sebelum itu nanti ada pengenalan singkat tentang Nexos. Siapa tahu dari ini, saya tidak berharap kalian menjadi nanti terjun di dunia kopi, jadi itu mata pelajaran enggak juga. Itu biar aja berjalan dengan waktu. Tapi jangan khawatir, nanti saya tagih kamu nanti di akhir. Mana pahalanya? Banyak yang tidak melakukan hal itu. Menurut saya ya, bukan saya ini, banyak kesalahan para pemain Instagram. Mereka terlalu keras selling, terlalu keras jualannya. Pintar orang kurang suka. Komennya ribuan semua nangis. Nangis saya atau yang lain. Kamu jangan sini. Enggak. Kok emosi? Emosi. Kita punya waktu 5 detik after brewing. Tetap 1, 2, 3, 4 tinggal sebelumnya, terus tuangin, saya tumpah-tumpah di kucing gelang. Oh gitu. Apaan? Ini diaduk ini. Jangan diaduk. Di steam, susunya steam. Tambah. Nah, kontrol panasnya. Stop. Dorong ke dalam. Buka. Sip. Seperti itu teknisnya. Kita satu, dua, tiga, stop. Kemudian aletan. Upaya ini, kalau ke atasan, kalau ke atas, kalau ke depan, stop. Jago. Ustaz setim lagi sendiri, tuang sendiri. Bayangan, Masya Allah. Gitu ya. Mas, nanti kalau misal dari kopi yang sebelumnya, begitu pun juga di sini tidak ada kopi yang ukuran ini, biar terhadap itu tidak terkotor. Selesai itu, mulai panas, minumnya dari kano atau dari kopi sama ini. Umpahin, kalau ke atas, kalau ke depan. Umpahin dulu, bulat, umpahin dulu set, lampar bawa ke atas, kalau ke depan. Tapi susunya tetap. Espresso dua-duanya, pakai shooter. Yes. Minimal.
sampai flat rata. Si nama? Tanah yang gembur banget, dilubangin kira-kira segini. Seruas dari lubangin. Ini naruhnya bukan terletang. Tutup setiap hari disemprotin sama air. Jangan disiram disemprotin. Sehari berapa kali? Ya sekali. Jangan sering-sering. Capek juga. Jangan kena matahari kan? Jangan kena matahari full. Nah, kalau daunnya sudah 5, kan ada daunnya tuh, dihitung aja. Daunnya sudah 5 biji, lalu bisa dipindah ke tanah. Yang bukan kena matahari maksudnya udah bisa dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Tidak lupa salam serta salam, tidak lupa kita curahkan, kita titipkan, kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'annya, serta kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apa yang dimaksud dari yang bermanfaat bagi orang lain? Sebagai contoh, seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Contohnya adalah tim dari dunia kopi dan jalannya menyalurkan ilmunya kepada kami selaku santri dari Taruna Insani. Yang dimana ilmu itu akan terus berjalan hingga kelak yang menjadi amal jariah bagi yang mengajarkan.
Selanjutnya dalam surat Ad-Duha yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul 'azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dan terhadap nikmat Tuhan mula kau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nyatakan dengan bersyukur. Di sini kita juga bisa melihat lagi bagaimana cara tim dari jajaran sini menyatakan atas nikmat Allah dengan cara mengajari kami juga tentang bagaimana kita membuat, kami membuat kopi dan sebagainya. Dengan itu sudah termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum untuk ini, terima kasih kepada semua jajaran yang dan yang hadir pada hari ini.